Mantap. Iya, inilah update terkini dari channel Eko Sianto. Apa kabar pemirsa? Selamat pagi pemirsa channel Eko Sianto. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022. Update terkini, progres terkini dari proyek kerja cepat Jakarta-Bandung yang saat ini masih berlangsung. Hari ini saya berada di depan inlet tunnel 7. Bagaimana pantauannya? Mantap. Pemirsa channel Eko Sianto, update terkini dari inlet tunnel 7. Sudah dipasang cor-coran, nantinya di hari ini akan ditempatkan slab rack. Kita mencoba ke area slab rack. Nah, ini slab rack yang sudah terpasang. Mantap. Nantinya rel tinggal taruh saja di sini sehingga akan mempercepat proses pemasangan rel, tidak menggunakan batu balas namun menggunakan bantalan slab rack ini. Cukup tinggi. Ada sekitar 30 cm. Dan nanti posisi rel akan ditaruh di sini. Terlihat sangat presisi sekali. Dan sangat tinggi. Apabila ditaruh batu balas seperti di tunnel 11, tunnel 10, tidak ada desain ini, posisi rel berada di atas ini, namun dengan menggunakan ini cukup tinggi sekali. Memang tampak ada perbedaan antara batu balas dan penggunaan slab rack. Ini adalah area tunnel 7. Dan di depan sana adalah tunnel 6. Progresnya juga sudah dilakukan pengecoran. Tinggal pemasangan slab rack. Di area ini juga sudah dibangun pos pengamatan. Sudah ada tiangnya, antena. Begitu pula di area outlet tunnel 6. Untuk di bawah tunnel ini terlihat air cukup deras. Ada gorong-gorong selebar 50 cm. Air cukup deras. Posisinya berada di tengah. Dan di kejauhan sana ada kren, namun tidak terlihat untuk penempatan pemasangan slab rack ini. Panjang slab rack ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hampir 4 meter.
6 meter ya. Tampaknya cukup panjang sekali. Sayang saya tidak membawa alat ukur. Terdiri dari dua lajur, kiri dan kanan. Saya mencoba mereview area lainnya. Dan nantinya di baik sisi kiri maupun sisi kanan akan digunakan sebagai perkabelan. Nantinya kabel-kabel akan masuk di jalur ini. Dan di ruangan ini pun, atau bangunan ini, instalasi perkabelan nantinya akan menggunakan jalur ini. Mantap sekali. Kita nantikan update selanjutnya di area ini. Tentunya pada saat-saat pemasangan rel dan instalasi lainnya yang perlu kita ikuti terus progresnya. Demikian update terkini dari channel Eko Santo. Ikuti terus progres-progres selanjutnya. Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Tentunya untuk Indonesia Maju. Ini adalah area outlet Tunnel 6 yang panjangnya 4.700. Nantikan update selanjutnya. Terima kasih.